Jadi baru dibuka ini Puma di Pendopo kilometer, nggak tahu angkanya ini memang dipasin atau gimana? 456. Jadi bisa dilihat di situ ada jembatannya. Ini pertama ya, nggak ada di rest area itu di hadap-hadapan terus ada jembatan penghubung ini. Seingat saya nggak ada ini. Tuh jembatan di sana juga ada tuh. Mau lagi sana tuh. Ini bagus banget ya konsepnya nih. Wah, jadi pada berhenti di sini istirahat, gua shopping, makan-makan. Starbucks ya biasa lah Starbucks ya. Nih, oke. Okay. Keren banget ini, guys. Ya, nanti saya share yang foto yang saya tadi. Yang Tugu Jogja ya, iya, itu sudah. Tapi udaranya dingin ya? Sampai sini, ini masih disewakan ya? Disewakan, ini juga belum diaktifkan tuh. Ada liftnya ini. Tuh Istana Mi itu ada favorit itu kalau di Semarang. Ada Istana Mi. Pering Sewu kan? Itu jembatannya buat foto-foto kali ya. Nah, ini yang Indomaret. Ada amphitheater, men. Berarti bisa ada konser sini, men. Kalau ada amphitheater. Iya. Wah, ada tadi lihat. Iya, oh. Iya. Itu amphitheater kayak gini, nah. Gede, gede, gede gitu. Bentuknya kayak sinyal WiFi. Oh, ini ya. Coba duduk, buat. Jadi kan dia berundak itu ke atas. Amphitheater. Halo guys. Ya, ini juga ada tepi cukup. Habis kok. Oh. Nah, itu stok habis. Ini dari box semua. Brilian, enggak tahu apa ini. Jual pering-pering, pering sewu. Mall ini, rest area ini guys. Tuh, Istana Mi Danes. Wah, favorit. Terus ada Pumanya di sana tuh. Masa ada retail di rest area? Nah ini. Buat foto-foto ini.